Aku nak tanya satu lah kan. Yang datang stadium ni ataupun yang sokong football Malaysia ni siapa sebenarnya? Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab dulu? Sila, bagi fresh perspektif. Ha. Orang yang sokong bola sepak Malaysia ni adalah orang yang masa kecil dia dia involved dalam nostalgia masa zaman bola sepak kita tengah sebaik dan hit. Dia pernah datang stadium dengan bapak dia, dengan pakcik dia ke apa, dengan siapa-siapa. Ataupun at least kalau dia tak pernah pergi stadium pun, dia pernah tengok. So maksud kau tak ada generasi muda tengok bola sepak Malaysia juga? Sebab aku, kita orang banyak pergi stadium, ada juga budak-budak uni apa semua kan. Aku cerita orang-orang macam kita lah, lewat 20-an. Lewat 20-an. Terima kasih lah Muzamil. Kita stop dia kat situ. Kau pula, kau rasa kan, apa macam kita tengok kan dalam pergi stadium semua kan. Kadang-kadang aku terfikir juga macam diorang ni, sama ada diorang ni macam duduk dekat stadium je ke, ataupun bosan tak ada benda nak buat ke, ataupun macam mana? Betul lah. Sebenarnya aku rasa macam composition tu banyak lah. Macam apa yang kau cakap tu semua betul. Tapi ultimately aku rasa core dia ialah orang yang tak tahu pasal memang minat bola Malaysia. Minat atas apa tu, mungkin ada dari segi nostalgia ke, ataupun memang jenis macam Jepar ni tak tahu pahal ni, memang suka gila bola Malaysia. Okay, kita tengok Jepar lah. Jepar, kau sebagai golongan muda kan, kau umur apa? Aku? 24. 24. Kau sahaja gairah sangat ni. Relax. Excited. Umur tak ada diri tu. Excited nama kena panggil. Dapat cakap. Okay, cepat. Aku nak tanya kau. Okay. Kenapa kau minat bola sepak Malaysia? Satunya sebab macam tu sampai cakap tadi lah. Aku ikut bapak aku di stadium. Mesti yang pakai baju dandi tu memang tampak lah zaman-zaman tu. Itu sebab aku pergi stadium. Lepas tu bila dah change culture tu, budaya macam okay, aku ikut bapak aku di stadium. Dah besar pun macam okay, aku dah pandai buat kereta. So kesimpulannya macam dia turun temurun lah. Kalau kau tak ada connection dekat situ, macam mana kau nak minat bola sepak Malaysia? Itulah bapak kau tak minat bola sepak Malaysia. Bapak kau watch EPL lah kan, ataupun La Liga kan. Macam mana kau nak minat bola sepak Malaysia? Memang tak tahu lah. Kawan ataupun exposure dengan culture dengan kawan kau. Kawan? That's why kalau kau parti lah, banyak penyokong Selangor ni berasal daripada kawasan yang bandar macam Shah Alam, Kelang. Aku tengok sebab aku bahasa ada besar bernama kawasan yang boleh kata luar bandar lah, dekat Selangor ni kan. Orang yang minat bola sepak Malaysia ni adalah orang yang duduk kat taman-taman perumahan tau, bukan yang duduk dekat kampung-kampung ni. Surprisingly sebab aku menjangkakan macam bola sepak ni kan pemain orang kampung kan. Tapi orang kampung ni dia main bola tapi dia tak follow. Dia tak follow bola sepak perkembangan tu, dia tak tahu pemain tu, dia tahu semua adenan semua tu lah. Right. Tapi di Surindran, macam R Surindran, yang pelik ini, dia orang tak kenal. Okay, so sekejap, aku curious lah, bila kau cakap macam lebih datang daripada macam taman perumahan apa semua kan. Apa karakter-karakter dia orang, maksudnya dia orang ni jenis orang budak uni ke ataupun middle class lah. Middle class. Sebab dia ada exposure, dia ada TV, dia orang ada dia orang boleh pergi ke Shah Alam, dia orang expose to culture tu. Bapak dia orang pernah main bola sebab bapak dia dulu masuk institut pertanian, macam bapak aku institut pertanian dulu dan pernah main bola dulu. Jadi aku expose dengan culture daripada bapak aku. That's why bapak aku dia boleh pass lah dia punya passion tu kepada aku sebab zaman belajar dulu. Dan orang yang belajar ni middle class lah kan.